masih panas nih. Oke nih, NMAX finishnya dari Yamaha. Ini akan gua bobok, baru nyampe. Suaranya mau gimana bro? Ngebas ya. Ngebas? Ngebas oke. Ngebas adem. Oh, ya udah. Oke, kita saksiin ya. Nanti kita akan bongkar deh. Oke, akan kita proses. Nyampe ukuran saringannya gua kasih tahu pasti. Oke, jangan lupa subscribe. Yo! Bang kemari bang. Oke, ini bentuk orinya ya, bawaan motor nih. Tuh, ori bawaan motor. Tuh, kodenya Yamaha. Oke, motornya ini pemiliknya. Bro, dari klub apa bro? JNCI. Oke, kita cek dulu motornya yuk. Wong, eksekusi wong. Tuh. Ya kan? Oke, kita sekarang bawa turun ke belakang knalpotnya yuk. Kita akan eksekusi, masih di mari nih tuh. Oke. Bro, ditinggal dulu bro ya. Nah, udah keluar nih teman-teman nih. Tuh. Nah, ini dalemannya tuh. Kita beset tadi pakai lasan tuh. Tuh, seperti ini. Oke, nih tuh. Ya kan? Oke, sorry. Tuh. Masih NMAX ya. Oke. NMAX ya. Oke, naik kita ke bang cablak lagi. Oke, proses. Kita proses yuk. Tuh dalemannya tuh ini nih, satu. Keluar teman-teman. Di sini tabungnya ini dalamnya nih. Sorry, masih panas ya. Tadi udah habis diairin nih. Tuh, ini udah bolong nih. Sorry, gua nyalain dulu ya ininya. Oke, tuh udah terang. Itu udah bolong. Oke, balik sekarang. Bolong semua. Nih, udah malam. Bentar lagi maghrib nih. Jadi agak gelap. Oke. Kosong, dan ini dalemannya kita kasihin, suruh dikerjain itunya. Oke, nih tuh dalemannya tuh seperti ini nih teman-teman nih. Tuh, ini sebutannya katalis, yang ini nih. Tuh, katalis ya. Dalemannya begini, dilapis sama gasbul seperti ini deh. Oke, udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Buatin saringan. Mana blak saringannya, udah dijadiin belum blak? Oke, nih kasih dulu sama kawan-kawan. Oke, saringannya ini kisaran panjang 25 cm.
yang kemarin sempat tanya-tanya saringan berapa panjangnya, ini kita kasih tahu 25 cm nih. Oke, kita pasang sekarang saringannya. Oke, kita masukin saringan, kita press dulu. Sekarang kita ukur dulu nih saringannya panjang apa enggak, panjangan apa tidak. Oke, ternyata sudah pas teman-teman. Tinggal kita masukin gasbol, lalu kita las ulang. Oke, hasilnya seperti ini nih tuh. Tuh, seperti ini. Oke, kita gasbulin yuk. Nah. Oke. Oke, kita intip ngegaspulinnya yuk. Tuh. Wow, lagi digaspulin memakai gaspul putih ya. Putih teman-teman. Gaspulnya, kasih tahu sini Mang, gaspulnya Mang. Oh, tuh putih. Coba lihat Mang, secomot Mang. Oke, gaspul putih ya. Oke, tuh. Gaspul putih. Oke. Kita tunggu. Nanti kita lihat lagi proses pengelasannya. Oke. Gasbul sorry tadi senternya enggak gua nyalain. Oke, ini gasbul udah masuk nih. Udah masuk, kita tutup ulang seperti ini. Baliknya seperti tadi setelah gasbul masuk dan kita akan las. Oke. Tuh, kita las yuk. Udah rapi dicat ya. Oh, udah dicat rapi, ditemin lagi nih tuh leher ori. Ori. Tuh, pemiliknya. Bro, gimana, Bro? Mantap. Adem. Enggak terlalu ngebrang ya. Yuk, kita cek yuk suaranya yuk. Semoga channel YouTube SKR ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang bisa berarti dan berguna buat kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan atau cara penyuguhan video kami kurang lengkap. Kami mohon maaf. Salam satu karya. Bye bye SKR Racing Egghouse.